Yang kerja ini ada mudik beli dabang dengan kalimat biasa. Tiba di dabang, siakamang. Di masjid dengar ke siakamang. Entang ni yang kah wow di masjid ya. Masya Allah. Alhamdulillahillazi waffaqana liada'i afdali ta'at wa hadana ila qawlina a'uz billahi minasyaitanir rajim min kullil ma'asi wal munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Nashra'u biada'i kullil khairati wal ma'murat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil huda wal karamat. Faqala ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa iza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Marilah syukur dan puji kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah masih memberikan kesempatan dan kelapangan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Selanjutnya selawat dan salam kita persembahkan ke hadrat Rasul Mustafa Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Selanjutnya kepada para sahabat dan keluarga-keluarga beliau sekalian. Rela meninggalkan anak dan istri demi agama. Mereka rela meninggalkan harta dan kemewahan demi mempertahankan akidah. Bahkan mereka rela berpisah dengan nyawa demi mempertahankan iman. Mudah-mudahan apa yang Tuhan sampaikan baik ke sebagai tamsilan ia yang taple adu ulubu menan taple menan ru lembak set. Atana sebagian urang jak dakwah wadai gua berdakwah hitanya ni urang yang akan ajar. Kiban kak naga dakwah buklam. Oh, telah ke anak ajar. Mampu ke pegah tu, nyan yang baik katanya. Kita mengerak unun, bluh tu suat ra'ui. Ingat long sabuh riwayat jamun. Cidra ulama Allah, nan kanya Hasan Basri, juga kanya sebagai awliya. Bak sabuh urut dengan ajak-ajak, dengan ajak-ajak, dengan ajak-ajak. Tiba-tiba beliau melihat seorang tua nanggonyan Bahram Al-Ajami bak jarawunun Bahram Al-Ajami datau bak jarawi aguh tungkat ku buat Bahram Al-Ajami. Rupanya buat Bahram Al-Ajami bak masanyan tengah nukuh-kuh kuburan tuha ucok jatuh nukuh kujungkai kuburan ucok tengkurak yang dalam kuburan neruluh lang gelinyung tengkuraknya dengan tungkat. Wajah niruluh ternyata tungkatnya hantum buh urat gelinyuang. Nijok tangkurak hingga gelambung belahnan. Nekaju lombak kuburan yang lain, nekuh lom kuburan. Nijok tangkurak yang dalam kubunya. Nijuluh urat gelinyuang. Wajah niruluh urat gelinyuang tungkat mutuahnya ditambang urat unun. Tumbuh urat uya. Wajah niruluh urat uya tusut urat unun. Ijok dan kuraknya hingga nelambung belahnan. Nepeke lombak kubur yang lain. Neguh lom kuburan. Ijok dan kurak yang nalam kuburnya neruluh lom ngantungkat rat gelinyum. Wateh neruluh ditungkat muluahnya. Ditamang rat pelinyum unun mutun bak tengah-tengah ulaya. Wateh neculok rat uya mutun bak tengah-tengah ulaya. Tungkat kesuat kemudian tengkurak nesemuyuk lombak set. Hasan Basri yang dari tadi memperhatikan kerjanya Bahram Al-Ajami, beliau hampiri
seraya memberi salam. Assalamualaikum ya Syekhuna. Assalamualaikum gure. Waalaikumsalam. Luntuan dari bunokan kalau perhatikan puapun gure yang gure pelaku bunokan. Luntuan kena tanya puo makna ban-bandungnya. Ne jawab li Hasan li Bahram al-Ajami. Hai Hasan Basri hai. Ketahuilah olehmu bahwa tengkurak yang pertama wate lungruluh tungkat han ditamong itu satu bukti dan tanda bahwa tengkurak nyan berujik masa udib lamdunya han ditamong nasihat han jiluk pelajaran. Makanya tengkurak nyan nuboh. Sementara tengkurak yang lumbui dua wate nruluh tungkat ditamong tembuh wiyuna itu tanda dan bukti bahwa tengkuraknya berujih masa udib lamdunya gedem dengan nasihat tapi idamang raunun tetuat rawiya idamang rawiya tetuat raunun yang lemboileh itulah tengkurak yang dengar dakwah idamang raunun idamang rawiya dicerna le pikiran kemudian disaring le hati dan untuk selanjutnya diamalkan dengan anggota nyan keule yang terimang pelajaran itulah tengkurak yang dengar dakwah dengan segala macam jenis dakwah ada dakwah le macam ini dakwah ana mecih lagi na dakwah bil makal na dakwah bil hal dakwah bil makal maksudnya dalam bahasa katanya dakwah dengan ucapan. Munya dakwah bilhal yang dakwah dengan keadaan. Hana pakai min, hana pakai pedium. Dah contoh tunggu kejadian gempa dan tsunami berosa. Yang dakwah raya. Ubud dan makna dakwah ulun tuan malamnya jika dibandingkan dengan kejadian berosa tunggu. Antum pernah takalan mim tua. Ialah od ia ada le sang-sang mustahil ialah od dibudah dudang cat leh bak-bak sehingga anak-anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anak-anaknya, istri kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya, wanita-wanita hamil yang belum waktunya untuk melahirkan terpaksa harus melahirkan tanpa bantuan seorang bidan dalam puing-puing rumah dan gelombang. Masya Allah, mungkin itu ekstra kiamat, dang-dang kiamat bit-bit. Okan, wate lo mencikat kiamat, pokoh debayang bahwa kiamat mateng trip ataupun katawa. Katawa. Lo pegah so kita beli baju jin. Dalam tafsir sawi, pentafsir sawi menjelaskan bahwa umur dunia 7000 tahun. Rasulullah dilahirkan dalam tahun yang ke-6000. Kesempatan untuk umat Nabi Muhammad hidup di dunia hanya 1000 tahun lebih. Nak lebih dengku, mesti tegedi ni pun lebih. Hanya lebih 500 tahun tagai. Taruhlah mesti Nabi bantiribih 500 tahun. Berarti menyatakan kira lewat Rasulullah kesempatan umat Muhammad hidup sudah 1371 tahun. Menyemunan sisa untuk kita hanya tinggal 129 tahun lagi. 80 dikurang tahun kerana putera Nabi Allah Isa selama 40 tahun Nabi Allah Isa hidup di dunia dilikutnya kiamat dunia. Teman 80 sekurang tahun tu kan dua ke teran-teran gunta tu sagai tiga tu tuha anu tujuh dan nyawa sagai tapi itu ramalan boleh jadi ni tamah li Allah boleh jadi ni pekurang tapi bukti dan alamat-alamatnya sudah kita lihat jumpakah biuk tanda-tanda kiamat kenyit kenyit tanda-tanda kiamat le. Cuma sebagian menteng ya kalau cekat bermalamnya. Yang pertama, tanda-tanda dunia kata kiamat, dicaputnya keberkatan rezeki ataupun keberkatan umur. Kami tak rezeki cula jalawa gedeh keno tapi sapu dan tinggai. Yang nak dudang utang, yang nak tinggai semayang. Ini kerja keliurengken. Donya nyok kato kiaman.
Ba'alamat leduka balasang sang rasuki tale berukat mekarang sabe tarasal doke toke sabe gemukan adalah godeletan berkat hana pula pada tangkem ula pula domat jikap leha masang sang ada rasuki jita mang mangan hana berukat watel kanala domurang daya engkau melipat sakit si an-an habis mejuta nah saja jalan debit peng tu baik berkat diurang gati-gatiin cikatan peng diurang yang kamu dah jalan temeng peng nah saja jalan keluarnya sakit rawa sakit anak mie sakit manak mie ukuran sakit pikon sakit cilai-cilai ukuran sakit payah mubat di Singapura ukuran sakit payah abah upenang Malaysia. Tiga mubat api peng 80 juta. Oh, tak kaya yang kuat sakit. Mutun ek tiga minggu. Rupanya abah tuan ek mahai cik. Kemudian umur tuh hanani berkat. Karena lebih hebat umur tuh ek asai berkat ketimbang umur kita panjang tetapi hana berkat. Artinya le kesempatan Nabi jatah hidup di Allah Ta'ala dalam dunia tapi le tak yang berfungsi ke urusan duniawi saja itu tandanya umur tidak berkat dalam tiurah di malam tanya Nabi kesempatan hidup di Allah Subhanahu Wa Ta'ala 20 kuat jim dalam 20 kuat jimnya di Allah Subhanahu Wa Ta'ala bebankan kepada kita ibadah semayang tiurah di malam limang wateh taruklah limang wate, saboh-boh wate, wate standar limang-limang minit. Dan ukuran standar dah bu. Anak si sumayang kilat. Ata anak sumayang kilat. Ata lebihnya dumpu-dum ka kilat. Perangku bak surat, nah perangku kilat. Animin-animin sekolah, SMP, SMA, lam puasa, diundang guru-guru agama untuk purno agama selama 10 huru ibu hunan pesantren kilat. Nah, orang ladum baru 2 bulan kem kahwin karena anemia kilat. Nah, ladum orang baru Allahu Akbar kagurukung, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sembahyang kilat. Yang 2 minit setengah tagai. Ini lu tuan puh ukuran sembahyang yang standar 5 mi. 5 minit tak kali 5 sama dengan 25 menit dalam 24 jam kepada Allah Ta'ala. Taruhlah takoh gedung semayang pakai pakaian, pakai tub aurat, suk lukum, peci dan sebagainya. Hijim hanjir. Sama dengan 20 jam kesempatan udib hanya 1 jam untuk Allah Ta'ala. Itun hertuh 60 urau sama dengan hertuh 60 jam ke Allah Ta'ala. Lertuh 60 jimnya menyatap uawa ke urawa 15 urawa sagai menyamunan titun udep dalam dunia 15 urawa sagai ke semayang yang lain urusan perwat urusan sibuknya sibuk je yang hanabe tapi ke alih pokon kesibukan dunia selalu menghalangi kesibukan akhirat sehingga urung-urung hamteme yak semayang jamaah sibuk amtemeh semayang sibuk amtemeh meratib amtemeh berdoa lih semayang sibuk diurinang di jompong long yang matang manumit banyak oh datang yang pekan anak semayang ibadah semayang lungkuan numit mata ubud menjanjan di malam dah laulia di tuin alai kubu itu ni laulia di baulia di kubu diuruh kabuk darai jahit ji diuruh kabuk darai jahit ji jangan dengar-dengar dah semayang kerang dikai muaji kibadah semayang tu ku kesibuk tu kata yang tu membaca janji ni mulai semayang aikam baraya ji dah tunggu baju tu ternyata kalau enggak kru om penyong ji kalah helak
sabe-sabe dalam keadaan sibuk, mereka takut turun ke sibuk. Itulah yang menyebab umur kita tidak ada keberkatan. Itu ciri-ciri dunia kato kiamat. Yang kedua, tanda-tanda dunia kato kiamat, banyaknya wanita daripada pria. Oh, yang tak kala nurinang tu. Sampai-sampai ini pengalaman sebuah riwayat, apabila dunia sudah mendekati kiamat, urang agam banding sa 50 urinang. Cidra urang agam 50 urinang, nyanpan le urang inang. Yang kaji nyoy tanya agam, kaji mulai mengkawai melele. Man habis urinang. Tak pegah di urinang halakut, mati BL padai hantai urang agam. Yang kerja urinang pi mulai malamnya anjir leh bungeh-bungeh mengkawin leluh ragam. Dek leh teriak keng-keng. Aku tak mau kalau aku dimandu pulangkan saja kepada orang tuaku. Yang lagu peringat Quran. Sebab dalam Al-Quran ni وَفَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Hendaklah kamu kawini wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3 sampai 4. Kamu ngeh ni ya? Yanglah sebagian urinang hotel baca ayat hanya wajib kuah nampu ya kun ayatnya. Ya tiga mro kabrekon kal kerling kerling lah inyo ya canja deh sama niyo. Yang kalau titik baru koma hai mak. Allah ni tamah lau fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidah. Jika kalian tidak sanggup berbuat adil dalam arti kata ohna yang baru talu yang tuha, oh kana ya batik tuarni kata lu ya batik tuar ya, piyo piyo. Ulam lebih nyoba leh dah kun buat bawa mentapa pergi keriting o dek. Jadi ulun tua mentapa ulam naik. Buka banyak tujuan pegah. Tanda-tanda dunia kata kiamat le ureng inang ngon ureng a. Yang ketiga, tanda-tanda dunia kata kiamat ureng inang kamulai atu ureng agam. Istri-istri kamulai mengatur suaminya. Padahal dalam Al-Quran Allah nepegah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Urang-urang agam berhak mengatur istrinya. Yang kerja apabila urinang dalam setiap hal mulai urusan ubut sampai masalah rayu kagato uragam, nyai tanyo agam kaji mulai balik hoi ke urinang. Ibanda balik hoi ayabu ibeda ya tolong. Walam ruhana selevel. Ya bahasa kata model kerja bangga ngembali kot. Kita beda tu. Yang kerja tak dalam agama, kita minta darah baru yang sekupu, yang sesuai. Yang kerja boleh rendah, kita tanya agambang. Kira-kira tanya ahli, dah dua tirau, kapurli ke darah baru, baik terpengaruh dengan kulit luar. Baik asai ke kuring, rimuang mandum, asai kamu titik, engkot bandum, asai kamu boleh kajuk nyai ke. Baik sampai tertipu dengan kulit luar. Lagi contoh buah perendang. Nanduri bawah perendang. Nah, payah tak pegah abang dengan urung kota. Bawah perendang ini tidak kalon kulit dengan buah apel Rabtu Haji. Ia nayum buah apel sini baik tengah, nayum ini dua ribu yang nyanban laga buah perendang. Wati kam tapok, bata kalai dalam ka lagi ayat saya. Ternyata kulit luar seringkali menipu. Yang kajian, ikun. Belahun dan hai abang bata mita judo ke darah baru hai cutbang besalah raba be ohon kanan laju mukunang nerung kam asai mukunang rupa walam yang leharta yang penting dan hai abang asai na sembayang gan keturunan lam yang na agama tak ada ketuhan gan kelakuan soai rumah nyan
nyanjit balem boi dua menancit lam harta. Harta ngan ruman nyanjit balem boi dua. Yang penting akhlak dan budi beker. Ai kerupa tak pernah diganji betampi ayam dan bumi rumah pi. Kaji lu dua pingat pak mak mak ada jid bule nekasat wadah nemihias ke suami supaya uragam ik kedua rumah. Eh kadang-kadang suami gue woi bilang wohe, woi nuhun wohe, woi laut wohe, tuk rumah ke kalian nanti rupa katanya mutamah he. Pekan hanatat mutapa kau api. Bajan masalah kita nyewa tapa kau kehias dandan yang luar biasa, wadah dibit jak kedih belanja pasar. Nyan bak menghias tu wasi dengar je malu-lu. Loro bak jermen yang ke jenguk samping yang bineh maju atret, atret maju. Mantuk dengan tamah jajan. Lah ilom di kosmetik na buat-buat macam tu. Warna hijau na mirah na kuning na biru na lengkap. Bandung boh. Jok yang kuning boh, yang kuning na yang hijau blue, yang hijau na yang mirah jilet, yang mirah. Dia tanya yang hijau pun boleh mantuk nanti yang lesek. Air dom warna. Lah ilom yang model kerih boleh kuning. Kerih, boleh kuning, kerih, kerih, kerut, kerut, kerih. Apa yang kerih, lihat ke kerut, bangga jingga drawa ke Pak Jermen, kahi buangan. Kalian cok tukilah hitam lah ilam, boh lam lain. Yang kerih ada Tuhan bi kepua, yang boh lain kepua, wallahu alam, dan yang baganya. Yang pajan nengku, pajan mak, wadah debit ke dia pasai jak belanja. Adapun wadah rumah, anak macam sari. Di uk, lagi uk nini pelen. Di jakrung ke pinggang, model jakrung cekang, jakrung ni ite. Atana model jakrung, mesti datuh eh, balapangan tak kurung roh di hidang. Jik jakrung, jakrung ni ada punya irma. Tak pegah hati uragam lo, si hantam eh, kedua irma busa pakai kibu, pandai eh, kedua teman hibur roh. Kita menghiaslah dengan kasat untuk suami yang tercinta. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, walaupun kecantikan dia perhatikan di dalam agama, namun yang paling utama adalah akhlak dan budi pekerti. Makanya Rasulullah menekankan, fanfar bizatiddin taribat yadaka. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya kalian akan hidup bahagia. Sehingga lamur rumah tangga han sampai diatur oleh urang inang urang agam. Apabila urang inang kagak atau uragam, itu ciri dan tanda-tanda dunia kata kia. Yang keput tanda-tanda dunia kata kiamat, hilangnya sifat dermawan dari hati orang kaya. Sehingga lahir orang kaya yang kikir. Mak dan ayah sekalian yang ulun tuan muliakan. Apabila urang kaya dermawan, nyan biasa karena napu aja. Tapi urang kaya kriet itu sangat luar biasa. Menancit urang gasian kriet itu biasa karena hanampu aja. Tapi urang kaya yang dermawan itu yang luar biasa. Contoh lagi Sayyidina Ali jamun. Lumpukah baju. Sayyidina Ali tidak urang yang merih-rih, tidak urang yang sangat miskin. Udep diuk ubung tirih reruang bintih di damang angin. Tapi beliau memiliki hati yang sangat sosial dan dermawan. Waktu berhuruan uwa rumah Sayyidina Ali. Dodok-dok pintu. Assalamualaikum. Ada Sayyidina Ali dan uwa rumah hantam tua ni salim. Kalau kita tanya, ada tiada kamu jula uliah jula kemah. Ni dengar salim Sayyidina Ali, Fatimah dari dalam ni peluang Sayyidina Jawa. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Dia membuka pintu, Sayyidina Ali pun masuk. Fatimah bagah-bagah nebuang nerengkom necum jarwa suami Sayyidina Ali. Kita nyomak nadam tajum jarwa misuad. Nah, patajo murah raya pimaah tiga ngejamaya. Kakuh Sayyidina Ali nekhen bak Fatimah. Fatimah, kalau lontubi lon ya usaha minta kerja. Ternyata hana sobi kerja, hana sobi usaha. Padahal lundu puwa bawa di rumah katanya hana le ruti dan hana le kursi ya. Karena orang Arab zaman kepajuh ruti dengan kursi ya.
Yang kerja orang Arab lagi digasi raya-raya aduh. Kalau lagi tanya orang aduh, pergi hubung orang perempuan yang kerja lebih kejam yang ini. Pergi Fatimah, tanya orang kedua orang kedua tu. Pun dia jawab oleh Fatimah. Cuk bang, seandainya oleh Allah Ta'ala anak diberi rezeki kepada ketanya teruk 3 minggu. Itu bukan suatu tanda bahawa Allah Ta'ala sudah melupakan kita bang. Tapi kita sedang diuji. Dan apabila kita sadari bahwa kita sedang diuji, jangankan 3 minggu, kita lempih payah datun bang. Nyanban dijawab oleh Fatimah. Itanya mana lah model-model Fatimah yang lebih yang. Masa kepegah di orang agamnya pergi, yang itanya orang raya katau, apa aja, ane umiak dengan anak dengan belau, apa aja kata, pitang dengan belau. Yang pun menjawab oleh orang lebihnya. Itu ada yang cara manu-manu saja. Ini gop. Gop di rumah samping. Kolkas ehna, tidina, parabolana, tu imaguan dengan listrik. Atau lebihnya dumpu-dumka serban listrik. Orang tu sang urung-urung Tuhan yang kalah pelepe, yang kalah lemah-lemah, udah belum dengan listrik. Dah tulak jauh yang lembu dah ujak-jak. Ida nu si bangai. Buah. Nyam ya tayong. Tapi Fatimah apa jawabannya? Sehingga dengan jawaban Fatimah Sayyidina Ali mulai lega dan penuh pikiran. Kaku Sayyidina Ali karena nyamban dengar jawaban dari Fatimah Sayyidina Ali keluar rumah. Beliau ingin sholat duhur di masjid pada waktu itu. Ya, lumia. Tiba-tiba dengan nijak-jak, kaduh dengar suku dapur meralikun. Hotrip suku dapur leju-leju. Kira-kira karab tuangan sirina Ali, leurung baju kunan hoi. Ali, tunggu. Aku dah peluang pun game. Aku hanya dah berdua. Mujirat negara pati orang kuda, uyuk beli orang baju kuda, dia tanya yang Mbak Serena ni. Lula kemah, punya gata yang Nan Ali. Nya pun ada mat. Kan yang betul Nya. Long lah Ali. Kata dia orangnya geluak jara alam ke suat peng menyebab saya kata yang nayum sirutuh rupiah-rupiah. Ini pergam dalam jara alam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali orang tan keturi tahu-tahu kakejak pergam peng lang jara alam kaya. Kaka hiran ke, ini poyong. Tapi gergam aja aku. Peng gergam. Leoro akan dia ke. Kaka ni tayang, ini poh peng leo. Ali. Jamun berjeh lon pernah lon mutang dengan orang cik gata. Ternyata kalau tempat lon bayar utang orang cik gata, orang cik gata kau mendahului. Dan wabah Allah gata sebagai anak agam sah lon bayar bagata. Lon kira pupeng. Kan? Karena kamu rumpok peng kira tuh ribe, menyebab saya katanya kan kau jangan. Kaku berangkatlah dari Nali, dia semayang luhu di masjid, berangkat ke Dewa Pasar, kena jak belanja. Dia kata jam maju jak, apa nak peng? Ata jak urung peng, anak peng ngeri je. Tapan cik lagi yang tu. Tu urung peng, urung anak peng beda-beda. Yang kerja nak laduk kan tu rau ke tu peng. Dia kata Nali, pikan jak rau ke jak peng. Teruk ke Dewa Pasar? Tengah-tengah nenek kalan, ruti dan kursi. Tiba-tiba kana orang cukih dah likut. Ali, sedekah baju. Ya Allah, nala ilam lagu yang lebih dia maklum. Rupanya Sayyidina Ali tidak orang yang sangat sosial, yang memiliki hati yang dermawan. Bagah tak iba, wadiah nak orang melaki. Kaku hana kesadari, roh kesut pen sirutuh ribaya. Buat sirutuh ribaya ke pergam lam jaroh rukumadainya. Turun kemadainya sampai anak hidang boleh tidur lebih tempat. Kaku lagi balik. Kaku tunggu mertua yang berbahagia. Sayyidina Ali barulah dia kerja. Ya Allah, pena tapi pantat. Kaku walam Sayyidina Ali. Karena hanangan belanja Ali. Nyoka melihat baju kejap sama Ali peng. Tok ketih rumah ditanya lipat di masjid bang. Pakan sang watelung kalen dari raut wajah kanda sang-sang lagi keadaan hana gairah sang-sang lagi dilanda kesusahan
ngejawab di Sirna Ali, Fatimah, wadil lebih dari rumah guna walam truk lontuan masjid karena orang yang jakju utang ayah lom jamun. Ternyata truk kedua ubah saya wadil lontuan kena belanja karena orang gemade. Karung lunjuk pengen bantir tuh ribaya ke orang gemade nyan. Pagi Fatimah, eh yang kada ada. Alah hajut bang, ada sekira lom guna sebagai derawan, sungguh aku juga akan berbuat seperti dirimu bang. Nyan ban dijawab lepati Fatimah. Cacok de kesimpulan dari riwayatnya, ternyata biarpun Sayyidina Ali tidak orang yang sangat miskin, beliau memiliki hati yang sangat sosial dan dermawan. Makanya beruntunglah orang-orang kaya yang memiliki hati yang sosial dan sangat dermawan. Sebab apabila bak hati urun kaya kahanannya sifat murah, itu salah satu tanda-tanda dunia kata kia kiamat. Kemudian tanda-tanda dunia kata kiamat lam, ilmu agama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis, in min asyrati sa'ah ayur fa'al ilmu. Sungguh sebagian daripada tanda-tanda dunia kata kiamat, ilmu agama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara meninggalnya para ulama-ulama. Tanda-tanda dunia keangkeng, kamu suka alim ulama, rata gampong le urang jahe, jabutan le tuhangan muda, menya jabut, ia hajir kebun. Ya hadir kebut doa kebut dan kerja sang sahanale, sang sahanale, sakahanale musike alim ulama, sang sang katanle, sang sang kajai, sakahanale musike alim ulama, ada pina yang sempurna. Sang katanle ada pina. Ada pina yang sempurna sangkatan le ulama sudah jadi sebagai makhluk langka. Zalim yang gantau Abu Ya Mudawali, zalim yang gantau Abu Aziz Samalanga, Abu Wahab Selimum, Abu Tanah Mirah, sulit kita cari penggantinya. Memang penggantinya ada, tapi pengganti tidak sama dengan yang diganti. Ukuran ulama jamun mi mutuah lehman leh mampu kekarang kitab, leh mampu kekarang kitab keramat. Eh na tingkat keramat ulama jamun, eh tingkat blek kepet mata, mutipek gede warak. Tanyu, blek tepet, mugro-gro dengun. Merijir-rijir ibabah dalam babak bantai. Ibabah dengun nyanpi kau yuk dilek wadah gede dirak. Itu dah kalian Mbak Ming bersih lagi rakuah di Poyubang. Lain lo Mbak Bantai ke gambar bohdian lo bulat-bulat. Hanya keramat dia, menurut-urut dia ya. Ulama-ulama yang keramatnya tawa-gantau alam tengku hana barat. Tapi alhamdulillah kahai tak gantau ulama-ulama yang keramat. Ulama-ulama yang malim jinung apabila mereka meninggalkan dunia. Siapkah kita jadi penggantinya? Jawaban ada pada diri orang tua kita masing-masing. Nah, tak bimbing anak bak pendidikan agama, nyut insyaAllah akan nak pengganti-pengganti mereka. Yang salah sabuh cara mencabut ilmu oleh Allah Ta'ala, yakni dengan cara mencuk pulang ulama. Yang kedua, dengan cara sedikitnya orang yang mau belajar ilmu agama. Tadi rata gampang menyata cik di tarurung jak umur santren. Bahkan seolah-olah menyajak umur santren masa depan suram. Sebab berakhir dari pesantren tidak berakhir dengan lapangan kerja. Buat urung-urung dupit dari dayah jika moho je tu. Kuimu, murung semua ber. Jak bersama dia. Pegapan manyen. Sumano manyen. Orang tu cik sumano-sumano manyen sana payaruh tengkuli sebab kena dor semir. Sehingga terkesan seolah-olah suram masa depan menyatanya tajak ben. Seolah-olah ilmu agama hanya berkisar masalah ibadah saja.
Tang-tang ditajabut gubernur masalah delikin manyet, masalah semayang, cara ibadah haji, cara zakat, cara bersuci. Padahal dum dalam Al-Quran mengandung ilmu-ilmu canggih sekarang. Hampir 170 ayat terhimpun dalam Al-Quran masalah astronomi, ilmu zoologi, botani, dan sebagainya, dan sebagainya. Mak, nepati dalam Al-Quran na biologi. Nepati. Ada ngono ya? Ucik lagi ada tanya mak banyak. Hai, biologi na dalam Al-Quran. Ya dengar lukun ayat biologi. Wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi. Allah mengeluarkan benda hidup dari benda mati. Benda mati dikeluarkan dari benda hidup. Itu biologi. Lontanya. Bah mana benda udep, buah benda mati. Udep. Dan kalian bah mana ikut grup. Bah mana benda mati. Pak itu biat, bak mai benda hidup. Mana benda hidup, pak itu biat, bak bah mana benda mati. Itu biologi. Nah, dalam Al-Quran cuma penggemangannya anda tidak boleh tahu. Jangankan untuk mentafsirnya, kadang-kadang mudah baca, anda tidak boleh. Kalau anda tekalan generasi-generasi kita juga kadang-kadang jangankan mentafsirkan Al-Quran, tajwid anda beres. Tidak dengar ibu dalam puasa di masjid, di menasah-menasah. Wah, aduh. Kan wah, aduh, wak lagak tu, haram. A'udzubillah, bismillah, tupah-tupah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ini ขึ้น masa lalu mulai ขึ้น masa lalu. Wa yudarbar birbur afala ta'maluna bisayur. Tubuh sayur lah Quran. Ini kun tak malu nabi sayur, roh tak malu nabi sayur. Dan jai ni kun azabu muhin, roh azabu mihon. Manyan kudo-kudo baca Quran, dan tafsirkan Al-Quran, tak pegah dalam Al-Quran sempit sekali. Karena ilmu-ilmu canggih, padahal hampir seluruh ilmu ada dalam Al-Quran. Hanya kita nyuasa gai pangai. Dah. Cara mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah dengan cara sedikitnya orang yang bersedia untuk menuntut ilmu agama. Kemudian tanda-tanda dunia kato kiamat lom adalah sedikitnya orang di masjid dan betahnya orang di warung-warung. Rupanya tubuh-tubuh umat akhir zaman hana betah le di masjid. Buktinya bacut panjang tuku khatib orang Jumat baca khutbah orang datuk dek tuat dek tuat batuk sagonyo kaku sagonyo ada je tanya kalau salim berkabak silap kau tujuan bak warung ini bubut bak warung baca koran mampu penutam baca koran malamnya kan tetapi bahkan koran sudah kita anggap kebutuhan padahal mesti juga ada Al-Quran tapi Al-Quran kita tinggalkan. Ternyata kita sudah tidak kenal makanan kita sendiri. Padahal ini pegah dalam hadis, sigat-gat tempat lamdonya masjid, dibrok-brok tempat lamdonya pasai. Yang wadidak itulah pasai kan bermakna pasai ku, yang bayon jauh pasai tengok. Tapi bermakna tempat-tempat keramaian. Bahkan, karena di tempat keramaian seringkali timbulnya masjid. Taruhlah dah ke menuju kota. Kota termasuk tempat-tempat yang paling buruk di pemohon beralam hadis. Sebab terjadi rampok-merampok di kota. Pengut-semengut di kota. Zina-mezina di kota. Menjudi di kota. Lemah aurat di kota. Yang kijit wadah Nabi Bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala berusaha. Puncak di pusat kota Aceh. Yakni kota Bandar Aceh. Bahkan karena maksiatnya Masya Allah. Ika ke masjid di Mecawek tengku. Kita aja kota Bandar Aceh berokan nantam pekalan uring agam di warna kiing di kota-kota Bandar Aceh. Sementara warna kiing urinam di. Kita aja di warna kiing. Kadang tanya menunggu siangin. Kita yang ruta balik ke siradakun astagfirullah. Nyalam di. Kalau kita ke kedai kadang bit-bit ya ada kedosa. Astagfirullah. Raya alam tu. Oh, hoi tang yang nyan tu.
Yang kejut UHT terjadi gempa dan tsunami berasa, kebanyakan korban-korban para wanita telanjang-telanjang. Apa hikmahnya? Karena lingkungannya berkentan hun tanggung-tanggungan. Taruhlah orang-orang yang pinggang jakrung, tutut jakrung, wajar. Nyo yang sok luwe ketau kok. Ya luwanya bepaya dakrung bumukal kalah jangan maru. Luwe ketau kok. Ya luwe ketaknya menyo rumah Saudi 6 juta tran hai ka tuh. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala murza hanya dengan ia disebut bak katok ke demutun. Apa hikmahnya? Seolah-olah Allah Ta'ala berkata, berakan kalhun tanggung-tanggung dan nyobah lo bulun dia. Mudah-mudahan duduk. Tapi, kadang-kadang cijan yang pelumah yang luar biasa di Allah Ta'ala, urang hamil ke yang getali, ke pinggang jakrung, sampai mati manteng jakrungnya. Cirawan gadis manteng selekum, manteng berdumpul lengkap hana tersebut. Kenapa kita-kita yang pakai-pakai baju yang hana islami tersebut? Hanya dengan kekuatan dia. Masya Allah. Kaum mak yang berdua, kaum ayah yang berbahagia. Dengan dua pegah bunuh. Masjid tiga-tiga tempat dalam dunia. Dan pasar termasuk tempat-tempat yang paling buruk di dunia. Dan kalau tak kalian berusaha. Waktu tak periksa dari barat sampai ke Dehudimu. Ternyata gempa dan tsunami masjid hana ikut korban. Masjid-masjid berdiri dengan gagah dan tegaknya. Hana rela tu. Kan mecih masjid tengku. Ubena urang-urang yang peluang masanya loblah masjid. Meratik-ratiklah masjid. Mereka-mereka selamat. Ternyata masjid. Jangankan di akhirat. Di dunia kan kau menjamin keselamatan isinya. Adapun urang-urang yang ragu masanya. Watai gu peluang watai ledei. Gedamanglah masjid, roklah masjid ke tengah, tingat ke takut, rot masjid, rot pucat masjid, wadah, gedam biarlah, wabah kira ke? Ternyata mereka-mereka yang meragukan masjid, jangankan di akhirat, di dunia haik dijamin keselamatannya. Yang kejelitannya obat sampai kelihat dengan masjid, sehingga wadah dipanggil tidak merasa terpanggil. Wadah kehoi hanali merasa terhoi. Wadah kebang, hayya ala salat. Urinang babi negrupuh lop 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 di uragam punya daerah kamu gelede kak huwa lumo dengar mengrip dengan ibang tengah huwa lumo lumo ika kan nyai likut itu lumo ni berhabar tajik berhabar lumo sungguh kita ke likut bang dona makmum kemu merayama mak dan ayah sekalian yang mulia. Pajan cid ureng baru ek kedua di masjid. Wata kanduri si kameng si kata di masjid. Yang punah masjid. Yang kerja ini ada mudah beli dabang dengan kalimat biasa. Tiba si dabang. Siya kameng, siya kameng. Di masjid dengar ke siya kameng. Yang tanya kau wawaw di masjid ya. Masya Allah. Itu tanda-tanda dunia kata kiamat. Kemudian tanda-tanda dunia kata kiamat lem. Hilangnya rasa malu bak manusia. Kalau tak kedanya kehilangan kemaluan. Gak ada malaya. Baju hanya silap. Pak gak ada malaya. Gagadah malaya bak berbuat maksiat. Hanali malaya katanya bak berbuat maksiat. Dia ni anak darah berokan, anak darah jamun. Wadai kalal, dia ni agam trip-trip. Ikita juga. Kung yang kena nautak. Malaya ni. Anami darah lewanya mesti trip-trip tangnya. Mertama hilang kah dengan cukup kan. Ikutan. Lagi meruak itrian. Hanali malaya. Melancit wadah takalan bak berita-berita. Masa bak metro, wadah sukun.
Iblumah bak berita seorang kakek-kakek berumur 80 tahun telah memperkosa seorang bocah berumur 9 tahun. Wadai iblumah kamera ada jumlah urung Tuhan yang tutup drawa ke Malaya karena mereka menyangka bahwa itu aib. Tengok iblumah lom bak berita la ilam. Seorang pemuda berumur 22 tahun telah mencoba menghilangkan perawan seorang nenek berumur 80 tahun. Wadai iblumah kamera ada jumlah anak muda yang hidup roy karena dia menyangka bahwa itu aib. Malay. Tengok iblumah lom kasus korupsi. Wadai iblumah kamera ada jumlah urung korupsi. Anak Malay ada. Dihing. Sampai lampu tak belum. Rupanya semakin raya maksiat yang dilakukan, semakin bangga si pelakunya. Padahal beda temuci uang dengan korupsi. Hana beda pencuri dengan koruptor. Hai beda, nah, menyejua, sabuk hitangin jua, sabuk honda tak cok jua, sirip epe rupiah jua, sejuta jua. Adapun korupsi, miliaran. Yang peng miliarian, sudah tukar, dah pegawai ke Ungri, dah susun, jua, ulangin. Kita belum kerupuk je ni, cik punuh duduk semua. Oleh lah empat beda pencuri dengan koruptor. Biasanya pencuri Filipe Pruan. Koruptor si Tumbun Pruan. Inan tak ada beda. Tapi ada nama juga sama. Tapi ternyata semakin besar yang dicuri, semakin bangga si pelakunya. Tak ada Malaya bak buat maksiat. Pakcik Malaya katanya bak buat-buat taat. Diuri-uri nginang Kamalaya berbusana dengan muslimah takut dianggap nenek-nenek. Di anudara Malaya sabi-sabi berjelbab takut dikira mayuk-mayuk. Takut dianggap ketinggalan zaman kampungan. Sebab litanya kasalah bak tabuh makna modern. Seolah-olah makna modern itu apabila kita meninggalkan punya kita sendiri, lantas kita pakai cara orang itu modern. Ternyata kita sudah kehilangan jati diri. Lagi ya bosuh lam ji eh murun-run. Oh model jamun pukerting ok pukerting ok. Lagi hidungi. Hidupin model koh ok duh kok kok kena. Koh ok duh kok kok. Lagi lupu ujok ujok eh. Hidupin model luar raya papa ubud meyuk. Tak luar raya papa ubud meyuk. Kerana model luar yang ngaji udah julak macam yang ngaji. Jumpi model ubud bapa raya umayuk. Kenal? Beda ke kita punya kaca punya angin buah-buah di sini dalam. So, luarnya sehingga kita nyawa kehilangan identitas. Sampai waktu orangnya tinggal di tuan dakwah. Jadi malam ada di tuan dakwah kata ayo becu di tuan dakwah bunga. Rupanya bunganya lu kalian nawak bulat-bulat dari Australia. Jadi lu pergi di tiap inang lukalan kaki bulat-bulatnya tengah perhatikan anak-anak darah Aceh juga yang tengah jajak apa jalan tahu kuih kalan tunjak lu. Good morning sir. Morning. Why? Fine, thanks. Nanti puan kau menyukur kalau pun pun di juan karena kira lu mikir bahasa itu kuih cumanya kuih nanya. It's only what kind of the clothes are people like me. Sebenarnya bagaimana sih pakaian orang Islam di Aceh? Dunia bukan? Why are you asking like this? Kenapa anda bertanya demikian, Pak? Because I saw Islamic people's clothes in Aceh is not far different what Christian clothes in the America. Tinggal lunduan balik. Lumpengel di baju kanji dah bangun. You saw that it was not Islamic people, sir. Yang anda lihat itu bukan orang Islam, Pak. Kalau ni lom yo. Mana pengurus mana buat belajarah jarah tu. Are they Christian people? Apakah mereka itu orang Kristen itu yang lain? No. Buddhism people, mereka orang Buddha. Also not, juga bukan. Who are they really? Lalu siapa mereka sebenarnya? Iban cara ada jawabnya. Hai pertama pikiran tu wah itanya dengan bahasa Inggeris. Tidak saja apa ada jawab dengan bahasa Inggeris. Yang kedua pun ada jawab. Ulang jawab tu. They are the lobster.
Yang ni lap yang ke bahasa Inggeris ha. Karena long boh bahasa Aceh lah bahasa Inggeris kamu pikiran long ji. Otak si temin de lek lah. Apa artinya lek lah? Oh, the lek lap is it is status not clear sir. It can be said not Islam or Pharaoh is Islam. It can be said Islam. It is called not Islam. Lek lapnyan ureng-ureng yang identitas dihana jelas. Dan kunjikan Islam, ya ngan ma Islam. Dan kunji ureng Islam, pakaiannya tidak Islam. Nyakanya lek lap. Baru yang anggu-anggu. I see now. Saya paham sekarang. Yang bat. Tinggal jauh dengan timbulan. Ureng-ureng Islam di Aceh, dah mulai krisis identitas, kehilangan jati diri. Analimu patmat, mental-mental boidik matin. Boidik matin, tabuh siram matin. Tapi caci si Aceh kodoman bak mental ukut di laut. Puluhan tahun di laut, tapi mereka-mereka tidak keasingan dengan asinnya air laut. Pajan masa baru masin ukut uatnya taruh udarat kamate. Tabuh siram matin, tabuh asam-masam. Terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang terakhir, tanda-tanda dunia kata kiamat, seringnya terjadi gempa bumi dan banjir. Kalian terasa bursa. Yang musibah besar mak, sehingga diistilahkan dengan bencana nasional. Pekan. Meskipun tidak semua masyarakat Aceh ikut tenggelam dalam gelombang. Walaupun hana Bandung orang Aceh mudeme buhu alam ia tsunami-nya. Tapi semua kita ikut merasakan musibahnya. Ladum hana kenang drawa kenang ane. Ladum hana kenang ane kenang urinang. Ladum urinang mandang tinggai ane selamat drawa tu kagada. Ladum drawa mandang selamat ane mandang tinggai perumah hana kenang rumah kabehdulah. Ladom rumah madang tinggai keluarga pandu madang selamat tapi famili kahana muhamanya. Ladom famili pimantang na rumah pimantang utuh keluarga semuanya selamat mesti doatan kenang preh wate tok de sigau ku. Yo nalam de ku. Balanyo golam titik baru koma. Artinya apabila dengan bala berasa ketanyo golam na perubahan. Apabila dengan bala berasa ketanyo golam na cita terungkan. Tunggu saja tanggal mainnya, bala selanjutnya akan datang. Sebab bala bursa kata undang. Tang-tang lagi ikut, bala, kemon, kemon. Kau tunggu yang hoi bala? Urang main judi, rohoi bala. Urang medina, rohoi bala. Urang pelumah orat, rohoi bala. Urang yang sulit, rohoi bala. Urang yang antam semayang, rohoi bala. Urang korupsi, cik indah tu, rohoi bala. Ah, panena gara-gara maksiat. Itu kan faktor alam. Nah, yang kun menang. Gara-gara longsornya kerak bumi, terjadinya gempa. Gara-gara gempa, buruntuh gunung. Gara-gara buruntuh gunung, meluapnya air laut. Itu kata ahli ilmu alam. Nah, yang kelam, barangkali alam sudah bosan bersahabat dengan kita. Kun ebit gade. Ebit giade. Nah yang pegah alam, barangkali laut marah. Ipegah laut, tabungeh kun pawang laut. Sebab tanyo berkan sabi yang jepi, tanyo sabi berkan temak iya, tanyo sabi berkan yang gidam iya. Bersama itu gidam, tanyo leh iya. Laut marah. Bukan gara-gara gempa, bukan gara-gara buruh gunung, bukan gara-gara laut marah. Tapi yang jelas, Allah Ta'ala marah. Bahkan Allah Ta'ala marah. Letak ke kagetanya ne tegur dengan bala ringan. Sabah-bah tingkat ne pu'i li Allah Ta'ala teguran. Ternyata kita juga tidak mau sadar. Bersih lagi tanya puguan ne tu watia subuh. Dia dah puguan ne watia subuh. Taruhlah nabuh nalan ne ayu si Aceh. Ne puguan li ayah. Ne Aceh bedah tak subuh. Medenggut gaya hui. Ti Aceh tetap dikuin lam kambah. Tahap kedua karena hana ibadah getamah nada sabuh tingkat Aceh. Pertawro kai tubir ku hana rencana semayang subuh. Si Aceh tetap dari ija limbut di limbut dalam dikai. Karena menteng cik di limbut. Tahap wilayah hana lege musuh hana lege hoi. Ha!
gepeh bintih kambar. Itu oleh si Aceh lah menjalin buka hai. Karena kaya jawab ka, udah buayah lebih ke diuluah. Kira bintnya ka. Ria cek tu lah. Bukai bedoh. Lesi Aceh tu dengar sulangkah tapak kaki yah di luar gambar. Mui pura satu. Ibai pura satu. Hirai dari ijalimbun. Di pura-pura semayang lah ijalimbun. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah lah ijalimbun. Hana itu puayah itu dengan kepasangan mata makruhung ada kunci gambar. Bau kalian, kakak pura satu. Bijak ke dia udah pu, bijak pu jampu, bijak ia sabar di makam ketulak pintu gambar. Pem gepeh dengan pu jampu, geram gepeh ia. Bahkan, kalau nehoi dengan nada lembut tadinya, dia tidak mau bangun. Tanya berjeh, kalau pernah ditegur di Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Bala penyakit-penyakit bak tanaman. Pula capri menancit, enong tanah capri intensif mendanggat. Aim bumang matanggat, wadah karab jitpat bohkah berubah. Yang penyakit berubah nyampi semacam penyakit kutukan Allah. Kadang-kadang hai dimi mengubah pi. Baru ehno ngendana, ditajak dalam buah jabri, pada kala dari jabri, kaya demu salondum. Menurut. Sang-sang lagi laki asuh, dia pukusus. Baru masanya kanya apa jabri mu pepet dalam buah jabri. Alah penyakit buah jabri dong tak kaya nada kagalan. Untung penyakit pihak Yesus, oh dam Yesus, sungguh jauh, donuh bang mah penyakit ji. Artinya penyakit yang kita undang sendiri. Urung po capli masanya hana sadar dengan bala lagi, apa lagi yang hana pula capli. Kemudian netamah baju trik bala, karena dengan bala penyakit-penyakit tanaman kita juga hana sadar. Puan netamah dengku krisis moneter. Sehingga kembali kita pun menderita. Pedagang-pedagang yang besar, payah tamah modal. Pedagang-pedagang yang menengah ke bawah, kabih bangkai. Urung-urung yang pedagang ringan, jawai. Urung-urung yang sapuatan buat meninggal. Gara-gara krisis. Hana cip perubahan. Bursa kita mahlum bala li Allah subhanahu wa ta'ala waliyabluwannakum bisyi'im minal khawf nuji li Allah subhanahu wa ta'ala dengan bala sedikit ketakutan kita nyuatu makut uruh hana bebas tajak malam hana bebas tatubir sehingga ini baklum masa hana bebas-bebas bursa tunggu watil li Allah ta'ala uji kita nyuat dengan ketakutan masanya na orang yang oh si kurang malam hangga dia tubir uluah payah ketung ilang kanan. Oh, si kurung-urung kaki aku silang si metes apa. Rupanya ujung silang berjuluk luar gambar, urap pun dalam. Oh, dia sakitnya kenang ke. Oh, si kurung malam payah kebuka urinang. Hema, tak bedah. Puh, sakit eh. Apa kejadian bibit tu bukan? Ya, urinang bibanteng pun kajah. Ya, urap pajuh kebawah kemudian malah kebuka ada kau. Lah, kenal tu. Yang balik pun mutalihah yang bibit. Hiuragam pi hanja tak dijek maju le tak ko kesu juri mamon. Kaku kejak ni kedih udah bu. Kira gebat mat ki yang nyopat butuh dalam dan WC kudu bi ulwa solehna. Kaku karena daripada dibi dan luwe mengetuk dalam kertas. Lia ke bawah dalam kertas muda mahu pikiran ke hana kedih hoba. Kaku mengedijik-dijik di kertasnya di dapur gelikek kena orang gelikek gede gelikek gede gelikek kena. Ingat ini umur ini raja kita kui bahu ini menjadi jalan kain. Kenapa lapang kita kui patah jalan ini kira kui? Akibu kuat pintu ubelan jaro hingga gelambung luar. Oh ya ada roh ni. Singa bunga kini wajah muka umum plastik buklam wempan. Itu juga gambaran bala kita dilanda ketakutan. Menuh kita yuk. Orang-orang gasian sukar untuk cari kerja. Orang-orang gasian yang hana peng susah pamita peng. Orang-orang kaya susah karena jahit hak peng. Malam gaya hendeng eja kenua. Katanya saja takut termasuk bayi-bayi dalam kandungan ke. Kau telur dua yang kempung berdiri tiga na. Atai kamu dungku kan. Elah ini mi kengiyo ya bang. Kakak telur dua bang.
Kekun leya ne mienyan. Tungku. Ilong raya banyak. Mai raya banyak. Nyo anu upatai kau bul kali nyo nebo. Wajar. Sebab mai hamil lam masa tam tum. Sebab siga tum. Keot ane miet siga. Tum keot ni lam. Yang menyeluruh ke tum sampai gada ane miet. Yang menyeluruh ke balahi wubi kacat seperti itu ane miet. Bayi-bayi keot. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisyaitim minal khauf, dengan sedikit daripada ketakutan. Golong jin sadar malah tak purasa, terus purasa. Agak si Aceh dalam PKI pura-pura semayang, iban purasa, syariat Islam tak berlaku, tapi dah nyonyokon, nyonyohan. Yang anak-anak tam semayang berokon, kau mulai semayang, tapi Jumat mentang. Semayang perasaan. Yang top-top aurat menajid, oh tingkat ah lewat pak jalan bertanya bebas daripada razia jilbab. So jilbab perasaan. Kata perasaan tanya dengan syariat Islam. Kita jadikan syariat Islam sebagai sesuatu yang kamu plase. Kita sembunyi di baliknya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat lagi maha mengetahui terhadap perlakuan hamba-hambanya terhadap syariat agamanya. Gedepua bahawa tanya kamu lagi dah perasaan-perasaan. Mengucap terpujampuh oleh Allah Ta'ala pada tanggal 26 Desember Gebai Kam gurun kota Banda Aceh Pram gebera iya Murutuh ribe manusia mati Nyan golom titik deku. Waktu ingin tak undang bala yang lain Allahnya tentang pengalaman Iban pengalaman berusaha anda tak depu orang wate suruh dia anda tak depu ini gelum dia iya Nyo kena pengalaman orang wate kaya suruh dia lah oh tak ikut dia boleh Nyeduk dari klih, wadah pun. Kadang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Bala ke ketanya lagi kali Nabi Bala ke umat-umat awal. Karena Allah Ta'ala maha tahu, maha bisa, maha kuasa terhadap memberi bala kepada umatnya kan hanya satu cara. Kadang Nabi Bala ke ketanya lagi Nabi Bala ke kaum noh. Sabai-sabai ke hujun, sabai-sabai hujun, sabai-sabai hujun. Sehingga dalam bumi keluar air. Rumah ngap, bau ngap, akhirnya gunang-gunang ngap. Nyan bala Nabi ke kaum noh. Tanya berusaha leboh tingkat kedai sagai Banda Aceh. Bukti leboh tingkat kedai, watekai piuh ia nak lumoh hijung kedai. Sopo iknya kembuk ia. Kadang kegedanya Nabi bala oleh Allah SWT lagi Nabi bala ke kaum Nabi Mullah, Nabi Allah Musa. Fa'arsalna alaihimut tufan, Nabi banjir tsunami. Sebab tsunami kan menyeh lewatnya waktu kumasa Nabi Allah Musa kana tinggal ngobrol manusia silama satu sabtu urus sabtu nyogebi urus sabtu siga truk baru kepepiyo yang pih wakai leke ampun bak Nabi Allah Musa Musa mohon siga bak Tuhan kata untuk menghentikan bala ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanmu telah menghentikan bala ini niscaya kami akan beriman kepadamu wahai Musa mudoa Nabi Allah Musa boleh bala selama si belen rupanya urapun diawaknya sadar kedua sadar 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 rupanya trip mugita lombak tot sehingga li Allah Subhanahu Wa Taala dikirim bala lom Fa arsalna alaihimul jarad nikirim darwat ubena tanaman-tanaman musnah dimakan belalang-belalang yang pi tiga sabtu nabi li Allah urus satu nya nabi sabtu tiga tu nabi biyo yang pi kaila kaya ci Musa lake tiga ba Tuhan supaya darwat-darwat kepinah mai kamu hanampu pajo le tanaman kami hikap le darwat niscaya apabila bala kan pinah kamu akan beriman kepada gadang Nama doa oleh Nabi Allah Musa. Nepinah lombala oleh Allah. Seraya Nabi Allah Musa ketunjuk tungkat tempat mata urodub dan tempat mata urodubir. Belalang itu pun kembali kepada tempat mereka masing-masing. Tibulun nepinah bala. Di kaum-kaum Musa. Ternyata kembali lombak dosa-dosa. Kekirim lombala lain. Parsalna alaihimul kumal. Nikirim jamak. Sehingga mereka menderita dengan nyamuk-nyamuk yang nakal di kala itu. Nabi piyuh di Allah cik selama satu sabtu. Karena tadi mohon bahan Nabi Allah Musa. Nabi nah lombala jamuk. Nyamuk-nyamuk pun kembali ke asalnya masing-masing. Ibu dia tak ada itu. Dia jangan lagi salam.
Tahap selanjutnya Allah Subhanahu wa taala dikirim lombala fa arsalna alaihim tafadhi cangguk dikirim. Kembali kaum Musa menderita wab cangguk-cangguk. Selama satu Sabtu Nabi Allah berdoa dalam Nabi Allah Musa, ya Allah sang awaknya wakabibinya. Apabila cangguk-cangguk Nabi nah, niscaya kaum-kaum lun akan beriman kepadamu dan kepadaku. Pinah cangguk, tibulun citagaidun oleh meriwang lombakton. Nikirim lombala lain, faarsalna alaihimu dam, nikirim darah, langmon darah, air laut, laut darah, lamplok tima-tima darah. Kembali mereka menderita gara-gara darah di sana sininya. Itu ujian-ujian darah. Nabi piyuh lamnya Allah Ta'ala karena kau dah dimohon kepada Nabi Allah Musa. Tinggal nabi piyuh jid. Tibulun jid idun oleh mengita lombak ten. Dajok di ketibulan. Paleh-paleh Bani Israel. Idun tibulun. Ada kurangnya lagi. Udah yang paling betul. Ikut pilih mana kita nyocok untuk ikut pilih mana kita pilih kontak dan ikut pilih kok. Padahal sepanjang sejarah di blok-blok kau umat Nabi Musa urang Bani Israel dengan orang itu gua paling gimana dari paling Bani Israel yang berangkat paling Bani Israel tapi ternyata berangkat paling urang aja. Puakeh tungku ingin kita undang lagi bala-bala yang golong tak terasa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dari pun abalun tuan sampai habis. Barangkali tersinggung hadir kaum mak dan ayah sekalian. Lun tuan lagi ma'ah. Adana Allah wa iyakum ajma'in. Qulu qawli hadza astaghfirullah. Walakum wali sa'iril muslimin ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.